Bismillahirrahmanirrahim. Boleh untuk bersimpuh di pangkuan mamah Teteh AA. Dipegang tangan mamahnya. Boleh sungkem ke pangkuan mamah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu, hari ini kami bersimpuh di hadapanmu sebagai tanda bakti atas segala pengorbananmu. Terima kasih telah merawat kami hingga kami ada saat ini. Mohon maaf bila kami selalu merepotkanmu. Kini kami harus menapaki hidup baru, menjalani sunnah rasul yang mulia. Kini kami menjadi istri, kini kami telah menjadi suami. Doakan kami agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga. Ibu, ajari kami untuk mencinta, cinta yang bermuara pada Allah. Bimbing kami untuk bersabar, arahkan kami untuk memahami kepahaman hidup dalam berbagi suka dan duka. Ibu, kami haus dengan segala doamu. Doa yang menguatkan ikatan, doa yang meneguhkan kesabaran, doa yang mengikhlaskan pengorbanan, doa yang memberikan kedamaian, dan juga doa yang menunjukkan cinta dan kasih sayang, yaitu doa dalam sujud-sujud sholatmu, agar kami dapat menggapai sakinah mawadah warohmah. Sungguh senyumanmu adalah senyuman kebahagiaan. Ma, terima kasih atas cinta dan kasih sayang dan juga perjuangan mama terhadap kami. Terima kasih mama telah mengandung kami 9 bulan lamanya. Mama, dalam cinta dan kasih sayang hingga kami terlahir ke dunia dengan selamat, Mama mohon maaf Ananda sampai detik ini belum bisa membahagiakan Mama. Boleh Mama untuk doakan kedua putra putrinya dan juga Teh Ella dan juga kamu ter boleh meminta doa kepada ibunda terkasih. Selanjutnya boleh dipeluk mamahnya. Mamahnya dipeluk Teteh AA. Barakallah. Alhamdulillah. Boleh muka mamahnya sebelah lagi dipeluk Teteh AA. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Selanjutnya kening putra putri mama dicium sama mama, boleh mah? Barakallahu laka wa baraka alaika. Boleh. Selanjutnya Teteh untuk menuju ke mama Ica atau tantenya dari Kang Mukhtar, dan juga sebaliknya boleh Kang Mukhtar menuju ke mama Tati. Ibu, ini adalah persimpuhan kami yang pertama. Ketika kami telah menjadi putra putrimu, ketika kami telah masuk dalam kehidupanmu, ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu, Ibu, beritahu kami dengan budaya keluargamu, ajari kami dengan adat istiadatmu, ajak kami agar dapat beradaptasi dalam keluarga besarmu, dan tak lupa kami mohon doa restumu. Doakan kami agar bisa menggapai sakinah mawadah warohmah, dambaan ibu untuk anak-anaknya. Semoga bahagiamu menjadi bahagia kami juga. Dipeluk mamahnya boleh Teteh? Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih atas kasih sayangnya mama. Alhamdulillah. Selanjutnya boleh Teteh
Mama untuk berbalik tempat lagi boleh. Yang di tengah boleh, selanjutnya Dudu dan juga Martha. Boleh selanjutnya untuk bersimpuh di pangkuan ayahanda tercinta. Boleh sungkem, Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Papa, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap keringat yang sudah Papa keluarkan untuk kami. Papa, terima kasih sudah menikahkan Teteh dengan laki-laki yang sekarang menjadi imam dalam hidup Teteh. Terima kasih sudah mengantarkan Aa menikahi wanita pilihan Aa. Walaupun apapun yang kami lakukan tidak akan pernah dapat mengobati penat lelahmu, tidak akan pernah dapat membayar cucuran keringatmu, tidak akan dapat menggantikan siang dan malammu ketika engkau harus menafkahi kami dengan nafkah yang halalan thayyiban, sehingga kami bisa tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Bahkan saat sakit, engkau bersemangat melangkah mencari Aisyah, tidak ingin melihat kami lapar ketika tidak ada makanan, tidak ingin melihat kami kedinginan ketika tidak punya pakaian. Papa, terima kasih telah menjadi papa yang terbaik untuk kami. Terima kasih telah memberikan pendidikan yang terbaik untuk kami. Doakan kami menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Doakan kami mempunyai putra putri yang soleh dan juga soleha. Amin ya robbal alamin. Dipeluk ayahnya boleh. Boleh minta doa dari ayah tercinta. Bapak juga doakan putra putrinya mudah-mudahan menjadi putri dan juga putra yang soleh soleha, menjadi keluarga yang bahagia. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya boleh muka bapaknya sebelah lagi dipeluk. Alhamdulillah. Bapak putra putrinya dicium keningnya pak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa kifaya. Terima kasih. Boleh pindah Tela kepada Bapak Martha. Sebaliknya boleh Kang Muhtar. Boleh bersimpuh di pangkuan ayahanda tercinta. Ayah, berjuta rasa syukur bisa ikut bersimpuh, berlutut, dan memelukmu. Di hari ini, hari penyatuan dua hati yang berbeda, yang tidak akan terjadi tanpa izinmu, juga kepadamu memohon doa. Doa restu agar kami menjadi putra putrimu yang senantiasa berbakti, membalas budi dan berbagi kasih di sepanjang hidup kami. Bimbing kami untuk saling menumbuhkan kasih sayang, melengkapi kekurangan, melindungi kelemahan, dan berbagi kedamaian. Tuntun kami cara terbaik untuk mendidik putra putri kami kelak. Kokohkan tekad kami dalam memikul tanggung jawab. Doakan kami agar mendapatkan keberkahan hidup dari pernikahan ini, karena air mata ini adalah air mata bahagia yang menjadi tiket pertemuan kita di surga sana. Mau dipeluk ayahnya? Alhamdulillah. Barakallah. Boleh sebelah lagi dipeluk. PPAA bahagia selalu. Mempunyai kedua orang tua yang sangat sayang kepada Kang Muhtar dan juga Teh Ella. Alhamdulillah. Bapak terima kasih. Boleh kembali lagi ke tempatnya. Jika selanjutnya di sini ada prosesi huap lingkung, ini bakti kedua pengantin kepada kedua orang tua, dan juga ini ada huapan tang jajah atau huapan pengantaran dari kedua orang terkasih.
adalah huapan kasih sayang atau huapan pengantaran dari kedua orang tua. Ini suatu simbol TTAA. Dulu suka disuapin sama mama. Aku mau tanya dulu ke teteh. Teteh terakhir disuapin sama mama kapan teh? Udah lama ya. Kira-kira pas kecil ya. Mama nanti dulu disuapinnya hitungan ketiga ya biar bareng ya. Ibu, ibu biar kelihatan ada belakang. Baik. Mudah-mudahan huapan ini menjadi pengingat Teh Ella dan juga Kang Mukhtar. Dulu suka disuapin sama mama, suka mungkin diasuh gitu ya, dibesarkan. Jangan lupa jasa, sama jasa-jasa kedua orang tuanya. Mangga dihuapkeun mama, hiji dua tilu, satu dua tiga. Alhamdulillah. Lapar. Dicium tangan mamahnya boleh? Dicium tangan mamahnya dan juga teteh. Alhamdulillah. Posisinya dituker, mama yang di belakang, bapak yang di depan. Tapi masih ikut mama, ikut frame. Baik, ini cai, ini air ya. Air doa dari kedua ayahanda tercinta. Mudah-mudahan menjadi doa untuk kedua pengantin. Mangga dikasih wae bapak. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih ayahanda tercinta, boleh duduk kembali. Selanjutnya ada huapan kebahagiaan atau huapan panggeget. Duh pengantin boleh saling berhadapan duduknya. Baik. Teteh udah pernah nyuapin gak ke AA atau AA udah pernah suap-suapan gak? Belum ya? Ini pertama kali sih ya. Boleh dipegangnya sama tangan kiri pisinnya atau piringnya. Tangan kanannya boleh diangkat Kang Mukhtar dan juga Teh Ella. Diangkat dulu ke ini nih, ke kuping. Teteh juga ke kuping, siap. Ini konsepnya siapa cepat dia dapat ya. Jadi hitungan ketiga, yang paling cepetan dia pemenangnya ya. Kita hitung sama-sama nih. Sebelum dihitung, kita minta dukungan dulu. Ini sepi banget sih. Kang Mukhtar, mana pendukungnya? Tepuk tangannya mana? Kang Mukhtar banyak pendukungnya. Ada 2 juta orang yang tepuk tangannya. Tapi di sosial media. Oke, dan juga pendukung Teh Ella, mana tepuk tangannya? Oke, tos taruang. Udah makan? Oke, siap ya. 1, 2, 2 setengah, 3. Oke, 1 pasang sudah boleh. Dibagi 2 boleh nasi punarnya. Sekarang karena huapan kebahagiaan atau huapan panggeget, mudah-mudahan makin harmonis rumah tangganya. Jadi harus saling suap menyuap ya. 1, 2, 3 langsung boleh. Baik. Ah, udah sarapan belum, A? Belum, berarti ini sarapannya ya. Boleh nggak? Setelah makan pasti minum. Kita kasih minum. Minumnya boleh disilang lagi ya. A ke teteh, teteh ke AA. Iya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Siap. Kalau di Jakarta ada yang kayak gini nggak? Gak ada ya. Oke, berarti ini tradisi adat Sunda ya. Kita kenalkan kepada orang. Ini terakhir ada tarik bakakak. Boleh kedua pengantin berdiri. Dan juga ini bakal ini diibaratkan gitu ya, seperti rezeki dalam rumah tangga. Kira-kira siapa yang dapat paling banyaknya? Diangkat dulu boleh, diangkat dulu, dilihatin dulu ke kamera. Iya, boleh ya. Hitungan ketiga nanti ditarik. Siap. 1, 2, 3.
3 boleh. Ah, jatuh. Baik, boleh, enggak apa-apa. Diangkat boleh, bakalnya diliatin bilang cheese ya. Cheese boleh diliatin. Oke. Okay. Oke, okay, mau 2 aja. Baik. Ini kayaknya sama enggak sih? Ini mah berarti si A aja tadi 1 poinnya gitu. Yang ini mah sama. Oke. Okay. Imbang, imbang. Tadi rezeki yang besarnya udah ditabungkan yang ngaceleng gitu atau kelempar. Boleh ditabungkan rezeki yang besar, yang kecilnya boleh dinikmati. 1, 2, 3 dimakan aja langsung ya. Bareng. Katanya mau digigit aja dimakan. Bareng, bareng. Boleh, ini hanya simbol ya. Makan 2 jam. Mana tepuk tangan yang gemuruhnya? Lagi, katanya sekali lagi boleh ya izin Tete. Kita biar dapat momennya. 1, 2, 3 Bareng, bareng, ya, tahan. Tempelin Tete, tempelin Tete. Gigit. Baik. Nah, terus kurang dekat. Jadi harmonis kan? Baik. Iya. Telah selesai prosesi uap lingkung dan juga sawer pengantin. Sawer pengantin sungkeman ya. Ini sawer pengantin terakhir, udah pada siap yang mau molong sawernya udah. Baik. Kita persilakan untuk kedua pengantin untuk berada di depan pelaminan di dua kursi. Juga untuk kedua pengantin boleh ikutan ke sini yang udah pakai baju denim. Boleh, Tete, untuk mendampingi kedua pengantin ya. Udah siap yang mau molong sawer? Molong sawer. Dan juga yang mau ikutan yang